Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kainan35. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan lampu stop lamp fleksibel untuk lampu rem dan lampu sen. Jadi untuk lampu fleksibel ini ada dua fungsi, yang pertama untuk lampu rem, kemudian yang kedua untuk lampu sen. Untuk lampu sennya itu warna kuning dan lampu remnya warna merah. Dan ini untuk bentuk lampu stop lamp fleksibelnya. Nah, di bagian belakangnya sudah terdapat perekatnya buat menempelkan lampu stop lampnya. Dan biasanya lampu stop lamp fleksibel ini dipasang di plat motor. Dan untuk kali ini saya akan memasangnya di bracket box tipe monorek. Karena dulu saya pernah membuat video lampu stop lamp fleksibel ini, tapi cara pemasangannya itu di plat nomor. Dan untuk kabelnya terdapat 5 kabel. Dan sekarang kita pasang dulu untuk lampu stop lamp fleksibelnya. Rencananya saya akan pasang di bagian ini. Dan untuk pemasangannya, kita bongkar dulu untuk bagian belakang pada motor Yamaha X-Ride-nya untuk pemasangan kabel-kabelnya. Dan sekarang saya akan pasang dulu untuk lampu LED fleksibelnya. Dan sekarang kita bongkar dulu untuk bagian belakangnya untuk pemasangan kabel-kabelnya. Dan ini untuk bodi bagian belakangnya sudah saya bongkar. Kemudian untuk pemasangan kabelnya saya tambahkan soket seperti ini. Ini soket 6 kaki. Dan yang terpakai itu yang terpakai cuma 5 kaki. Jadi untuk satu kaki itu kosong pada soket 6 kakinya. Dan untuk jalur kabel dari lampu remnya itu merah. Ini untuk pemasangan pada motor Yamaha. Untuk lampu stopnya warna merah, senjaknya warna biru, hitamnya untuk arus negatifnya. Kemudian untuk kabel coklat tua itu untuk kabel sen bagian kiri,
kemudian untuk kabel hijau tua untuk kabel sen yang sebelah kanan. Dan jadi untuk pemasangannya itu, untuk yang warna merah dari lampu stop lamp sambung ke warna merah lagi pada kabel stop frame bagian belakangnya. Kemudian untuk kabel warna putih dari fleksibelnya kita sambung ke warna biru, kabel warna biru pada jalur stop lamp. Kemudian yang warna hitamnya kita sambung juga ke kabel warna hitam yang dari stop lampnya. Dan kemudian untuk kabel warna hijau kita sambung ke kabel warna hijau juga yang dari sen bagian kanan. Kemudian untuk yang warna kuning kita sambung ke kabel coklat tua, itu untuk bagian sen sebelah kiri. Mungkin itu skema pemasangan kabel untuk stop lamp fleksibel, dan ini sudah saya sambungkan. Dan sekarang kita pasang lagi untuk bagian bodinya. Dan ini untuk hasil lampu LED fleksibelnya. Mungkin itu saja tutorial cara pemasangan lampu LED fleksibel untuk lampu stop lamp dan lampu sen pada bracket box monorail. Jangan lupa buat teman-teman semuanya bantu subscribe channel saya, Kri Nanti 5. Terima kasih.